Hai, Assalamualaikum. Kami dari Kumpulan 2 akan membentangkan isu pembuangan bayi di Malaysia. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Nurul Fahima binti Jasri. Isu pembuangan bayi ini adalah satu isu kritikal yang selalunya dilaporkan di berita dan dada-dada akhbar. Pembuangan bayi adalah satu jenayah yang disiasat di bawah kes bunuh atau cubaan membunuh mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan Akta 574. Isu ini selalunya akibat daripada kehamilan yang tidak diingini, selalunya berlaku di kalangan para remaja. Remaja-remaja mengandung di luar nikah ini terpaksa membuang bayi mereka, terdesak akibat takut dan malu akan akibat yang bakal ditanggung. Statistik yang dipaparkan ini adalah jumlah pembuangan bayi di Malaysia daripada tahun 2016 sehingga tahun 2021. Bayi-bayi ini. Pada tahun 2016, sebanyak 115 orang bayi telah dibuang. Pada tahun 2017, sebanyak 120 bayi telah dibuang. Pada tahun 2018, sebanyak 128 bayi. Pada tahun 2019, sebanyak 125 bayi. Pada tahun 2020, sebanyak 104 bayi. Dan pada tahun 2021, sebanyak 86 orang bayi. Tahun 2018 dan 2019 merekodkan jumlah tertinggi pembuangan bayi buat masa sekarang. Pada tahun 2020 sehingga 2021 terdapat sedikit pengurangan jumlah pembuangan bayi, namun ini hanya kerana pada waktu tersebut terdapat Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Jika tidak, jumlah pembuangan bayi ini akan tetap sama tinggi dengan tahun-tahun sebelumnya. Terdapat pelbagai faktor pelibatan remaja dalam salah laku sosial yang menyebabkan penghamilan luar nikah. Antaranya ialah masalah dalam institusi kekeluargaan itu sendiri, faktor kesibukan ibu bapa dan pelbagai konflik yang berlaku dalam keluarga menjadi penyebab remaja terlibat dalam kes hamil tanpa nikah ini. Ibu bapa yang sibuk, contohnya sibuk bekerja, jarang berada di rumah atau jarang berkomunikasi dengan anak-anak, menjadi punca anak-anak terlibat dalam gejala hamil tanpa nikah. Keluarga yang selalu mengalami konflik atau bergaduh menjadikan emosi anak-anak ini tidak stabil. Perasaan marah, geram, tertekan dan dendam menyebabkan anak-anak memilih untuk melepaskan segala emosi itu dengan melibatkan diri dalam gejala sosial yang tidak sihat. Faktor kedua ialah ketagihan video dan filem lucah. Penyebaran video berunsur 18xx di media sosial dalam web yang mudah diakses secara percuma menjadi antara faktor pelibatan remaja dalam salah laku sosial. Lazimnya, golongan lelaki yang lebih tertarik untuk menonton video-video sebegini. Setelah menonton, mereka akan mengajar teman wanita mereka untuk meniru aksi-aksi lucah yang telah mereka tonton. Oleh itu, remaja perempuan mendapat pengalaman daripada teman lelaki mereka sehingga menyebabkan kehamilan tanpa nikah. Faktor yang terakhir iaitu percintaan antara lelaki dan wanita. Lelaki dan perempuan yang sedang hangat bercinta terdorong untuk melakukan zina dengan kerelaan kedua-dua belah pihak, terutamanya wanita. Perzinaan yang berlaku secara rela atas dasar cinta dan sayang menjadi punca remaja hamil tanpa nikah. Assalamualaikum, saya Nur Syahira binti Zakaria seterusnya akan menyambung sesi pembentangan kajian daripada kumpulan kami. Jadi, berdasarkan faktor-faktor pembuangan bayi yang telah dibentangkan oleh saudari Aidayani sebentar tadi, kami telah melakukan satu tinjauan di kalangan pelajar-pelajar Fakulti Sains Kegunaan di mana kami meminta pandangan mereka tentang faktor-faktor yang manakah yang menjadi penyumbang terbesar kepada kes pembuangan bayi di Malaysia. Hasil kajian kami mendapati bahawa sebanyak 40% responden bersetuju bahawa faktor percintaan lelaki dan wanita menjadi penyebab utama masalah pembuangan bayi di Malaysia. Diikuti oleh faktor ketagihan video dan filem lucah yang mendapat undian sebanyak 25% daripada responden. Kemudian, faktor menjadi mangsa rogol meraih undian sebanyak 20%, manakala
faktor institusi kekeluargaan dianggap faktor yang kurang menyumbang kepada kes pembuangan bayi oleh responden kami kerana hanya mendapat undian sebanyak 15%. Kini, saya teruskan lagi sesi pembentangan dengan subtopik yang seterusnya iaitu kesan-kesan pembuangan bayi. Kesan pembuangan bayi terdiri daripada kesan terhadap bayi, kesan terhadap wanita yang melahirkan bayi, kesan terhadap institusi kekeluargaan, kesan terhadap masyarakat serta kesan terhadap negara. Untuk kesan terhadap bayi, seperti yang kita tahu, bayi-bayi yang dibuang ini kebiasaannya adalah bayi luar nikah ataupun lahir tanpa ikatan yang sah. Justru, dari segi persepsi masyarakat, mereka memandang serong kepada anak-anak luar nikah kerana beranggapan bayi-bayi tersebut adalah kotor. Anak-anak yang tidak berdosa ini terpaksa memikul geralan anak luar nikah sepanjang hidup mereka walaupun mereka ini sebenarnya hanyalah mangsa keadaan. Malah, mereka juga hidup tanpa mengenali ibu bapa mereka dan mereka juga tidak mendapat kasih sayang yang sempurna daripada ibu bapa kandung mereka sendiri. Disebabkan persekitaran yang negatif, maka ia secara tidak langsung akan memberi kesan kepada jiwa dan juga mental anak-anak yang dibuang ini. Mereka akan berasa kemurungan, takut untuk berhadapan masyarakat, tiada semangat untuk meneruskan kehidupan dan akhirnya mungkin boleh membawa kepada bunuh diri. Seterusnya, saya beralih kepada kesan terhadap ibu yang melahirkan bayi. Kesan yang paling utama ialah dari segi kesihatan si ibu. Kebiasaannya, si ibu yang melahirkan, mereka tidak akan pergi ke hospital. Mereka lebih memilih untuk melahirkan anak di dalam tandas tanpa pengetahuan orang. Apabila tiada persediaan yang rapi sewaktu bersalin, maka akan berlaku pendarahan yang teruk serta jangkitan kuman. Majoritinya, mereka ini melahirkan anak dengan menggunakan kudrat mereka sendiri tanpa pertolongan daripada pihak hospital di mana kalau tersilap langkah, mungkin boleh membawa kepada kematian. Selain itu, si ibu juga semestinya akan mengalami pelbagai masalah dalam diri seperti kemurungan, hilang keyakinan diri dan juga masalah emosi. Selain itu, si ibu juga akan berasa malu untuk berhadapan dengan masyarakat. Lama-kelamaan, si ibu akan mula rasa rindu terhadap bayi yang pernah dia kandungkan suatu ketika dahulu. Dan akhirnya, ini semua boleh membawa kepada masalah kemurungan diri. Kini, saya serahkan pembentangan yang seterusnya kepada saudari Fatin Nadira. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi ialah Fatin Nadirah binti Sazali dan nombor pelajar saya ialah 2022-755-957. Pada hari ini, saya akan menyambung pembentangan daripada saudari Syahirah berkenaan kesan pembuangan bayi. Jadi, tanpa melengahkan masa, mari kita teruskan. Jadi, bagaimanakah isu pembuangan bayi ini memberi kesan terhadap institusi kekeluargaan? Apabila seseorang wanita atau pasangan itu bertindak membuang bayi mereka, sudah pastinya mereka akan tertangkap kerana adanya teknologi yang canggih pada masa kini yang membolehkan kita untuk membuat perbandingan profil DNA bagi mengesan ibu bapa kepada bayi yang tidak berdosa ini. Apabila mereka sudah tertangkap, sudah pastinya ibu bapa kepada mereka yang membuang bayi ini akan turut terpalit mendapat tempiasnya. Ibu bapa kepada mereka atau wanita yang membuang bayi ini akan rasa sangat malu dengan orang sekeliling serta jiran tetangga kerana hal ini diibaratkan seperti menconteng arang ke muka. Justru, ibu bapa ini akan mengambil jalan untuk membuang terus anak mereka dan tidak ingin mengambil tahu tentang apa yang berlaku lagi terhadap mereka. Ini juga boleh menyebabkan berlakunya penceraian kepada ibu bapa ini kerana mereka saling menyalahkan antara satu sama lain akan apa yang telah berlaku kepada anak mereka menyebabkan dia mengambil keputusan untuk membuang bayi tersebut. Ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan itu serta sokongan daripada ibu bapa agar anak ini tidak akan terjerumus dalam masalah sosial seperti ini. Seterusnya, bagaimanakah kes pembuangan bayi ini memberi kesan terhadap masyarakat? Kes pembuangan bayi ini mencalarkan imej masyarakat sekeliling. Bak kata pepatah, kerana setitik nila, rosaklah susu sebelanga.
remaja atau pasangan terbabit sudah semestinya akan dipersalahkan. Namun, masyarakat sekeliling akan turut terkena tempiasnya. Hal ini kerana akan timbulnya persepsi negatif daripada orang luar terhadap kredibiliti masyarakat setempat dalam menangani masalah-masalah keruntuhan akhlak seperti ini. Masyarakat setempat juga akan digelarkan sebagai masyarakat yang tidak bertamadun kerana membiarkan hal seperti ini daripada berlaku. Ini juga akan mengakibatkan hilanglah suasana harmoni dalam masyarakat setempat itu sendiri kerana akan berlakunya pengasingan dan pemulauan daripada masyarakat terhadap mereka yang terlibat dalam kes pembuangan bayi ini. Dan yang terakhir, bagaimanakah isu pembuangan bayi ini memberi kesan terhadap negara? Menurut laporan bernama, terdapat 256 kes pembuangan bayi dalam tempoh 2 tahun, iaitu dari tahun 2020 sehingga 2022 berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia. Hal ini secara tidak langsung akan mencalarkan imej negara sekaligus membantutkan pembangunan serta ekonomi negara kita. Masalah pembuangan bayi yang kian meningkat ini akan menjadi satu indikator bahawa terdapat pelbagai lagi masalah sosial lain yang berlaku di negara kita yang akan memberi tanggapan buruk terhadap negara luar menyebabkan mereka tidak mahu menjalankan kerjasama dengan Malaysia. Masalah pembuangan bayi ini juga akan meningkatkan perbelanjaan negara untuk menampung kos rumah perlindungan serta pusat kebajikan masyarakat untuk menempatkan bayi-bayi yang kurang bernasib baik ini. Sekiranya ibu bapa kepada bayi ini tidak dapat dikesan, maka pusat kebajikan masyarakat ini akan dijadikan penempatan untuk bayi-bayi ini sehingga mereka remaja. Ini menunjukkan bahawa kes pembuangan bayi ini memberi kesan kepada negara dari segi ekonomi dan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayati Hanisah binti Anwar. Nombor ID saya adalah 20229914111. Saya akan menerangkan tentang cara untuk mengatasi masalah pembuangan bayi. Terdapat pelbagai pihak yang bertanggungjawab untuk mengatasi masalah pembuangan bayi. Pihak yang pertama iaitu adalah pihak yang paling dekat dengan generasi muda ialah ibu bapa. Ibu bapa mestilah meluangkan masa bersama anak-anak. Tidak dinafikan pada zaman di mana kita menghadapi masalah ekonomi, ibu bapa terpaksa bekerja keras untuk mencari pendapatan untuk memberikan keluarga mereka makan. Namun, tanggungjawab untuk mendidik dan memantau dan meluangkan masa bersama anak-anak juga mesti dititik beratkan. Yang kedua, ibu bapa mestilah prihatin terhadap kehidupan sosial anak-anak. Ibu bapa mestilah tahu dengan siapa anak mereka berkawan. Ibu bapa mestilah tahu di mana anak-anak mereka selalu melepak ataupun selalu keluar bersama. Ibu bapa mestilah memantau pergerakan anak-anak agar anak-anak ini tidak terjebak dengan perkara yang merosakkan diri mereka. Yang ketiga adalah ibu bapa mestilah memberikan didikan agama yang baik kepada anak-anak. Walaupun pada zaman sekarang kita boleh lihat kebanyakan ibu bapa menyerahkan tanggungjawab memberikan pendidikan agama kepada pihak sekolah, namun ibu bapa mestilah menerapkan juga pendidikan agama itu di dalam keluarga. Didikan agama sangatlah penting untuk diterapkan dalam kehidupan anak-anak agar mereka tahu perkara yang tidak boleh dilakukan mengikut syariat. Pihak kedua ialah pihak media massa. Pihak media massa mestilah menyekat program hiburan yang merosakkan akhlak. Contohnya seperti menyebarkan konsert yang melalaikan ataupun filem-filem yang ada adegan lucah. Mereka mestilah menyekat daripada menyebarkan filem-filem yang mana boleh merosakkan akhlak remaja atau yang boleh menaikkan nafsu orang muda untuk melakukan perkara yang tidak sepatutnya. Pihak yang ketiga adalah pihak berkuasa. Pihak berkuasa mestilah menguatkuasakan undang-undang dengan mengenakan hukuman yang maksimum ke atas pasangan yang berzina. Hukuman yang perlu diberikan adalah hukuman sebat, yang mana terdapat dua kategori hukuman. Yang pertama adalah hukuman
kepada golongan yang pernah bernikah, iaitu rejam dengan batu sampai mati. Namun, bagi pasangan yang belum bernikah adalah sebat 100 kali dan dibuang negeri. Selain itu, pihak berkuasa juga boleh mengadakan kempen kesedaran bahawa bahayanya berzina. Seperti mana yang telah dinyatakan dalam surah Al-Nur ayat 2, Allah berfirman di mana perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang daripada keduanya 100 kali sebat. Dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum Allah. Jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah disaksikan hukuman yang dikenakan ke atas mereka itu oleh sekumpulan daripada orang-orang yang beriman. Jadi jelasnya di situ bahawa hukuman kepada orang yang berzina adalah sebat. Maka pihak berkuasa mestilah memastikan bahawa hukuman ini dijalankan kepada mereka yang berzina. Seterusnya, apakah pihak-pihak yang terlibat berkaitan dengan isu pemegang bayi ini? Yang pertama adalah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kedua adalah pihak berkuasa, pihak polis. Yang ketiga adalah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Secara keseluruhannya, jenayah pembuangan bayi ini hanya dapat dibanteras jika setiap lapisan masyarakat berganding bahu mencegah punca isu ini dan elakkan daripada menghina dan menghardi mereka yang terlibat, terutama sekali bayi-bayi ini kerana mereka tidak berdosa. Akhir sekali, diharapkan dengan sedikit perkongsian daripada kumpulan kami ini dapat dimanfaatkan bersama. Terima kasih. Sebagai penutupnya, mari kita hayati potongan ayat Al-Quran yang berikut, iaitu Allah berfirman, katakanlah, marilah supaya aku bacakan apa yang telah diharamkan oleh Tuhan kamu kepada kamu, iaitu janganlah kamu sekutukan Allah dengan sesuatu pun, dan hendaklah kamu membuat baik kepada ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana kepapaan. Sebenarnya kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu hampiri kejahatan-kejahatan, iaitu zina yang terang daripadanya dan yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah, melainkan dengan jalan yang hak, yang iaitu yang dibenarkan oleh syarak. Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu memahaminya. Surah Al-An'am ayat 151. Jadi daripada ayat ini jelaslah bahawa beberapa hukum telah dinyatakan dengan jelas di dalam Al-Quran bahawa kita tidak boleh membunuh dengan sesuka hati, dan Allah juga memberi amaran supaya kita ini tidak menghampiri jalan-jalan zina, walaupun secara terang ataupun secara tersembunyi. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Mayat bayi perempuan cukup sifat dan masih bertali pusat ditemui dalam tong sampah di sebuah flat di Falim dekat... Mayat bayi yang baru dilahirkan ditemui berbalut dengan kain batik di dalam tong sampah di... Lagi kes buang bayi. Seorang bayi ditemui di sebuah bangku di... bagi ilmu dekat remaja-remaja pasal cara nak elakkan daripada
Thank you.